sama aja ngecer ngecer. Aku ngomong punya ngomong kamu enggak tahu kan? Apa ketua? Kaki saya itu gimana nih posisinya ini? Nyaman sekali ini. Wah, baru lihat saya ada footrestnya. Iya. Enggak seperti biasanya kan nyaman sekali, udah nyaman. Nyantai sekali ya kan? Iya ya, ini ada footrestnya nih teman-teman. Wah, saya baru. Nyaman sekali. Ada juga nih ya, ketua. Wah, ini caranya nih. Wah, sekali kan. Ada footrestnya. Ya. Ya. Tadi belum tahu kamu. Belum tahu. Lihat Pak Ketua tuh ikut-ikut. Iya, nyaman. Ini kalau kalau zaman dulu Pak Ketua, gini terus kakinya goyang-goyang, ngek. Bukan. Apa zaman dulu? Jahit. Bukan jahit dulu. Yang pertama tak dari tak dari. Aluminium. Nih teman-teman nih, jadi ada food rest-nya. Baru kali ini selama saya bikin video, bikin vlog, ada food rest-nya. Nih. Maka tadi Pak Ketua duduknya nyaman sekali. Ada sandaran kakinya ya. Kalau budiman dari sini Pak, jika panjang kakinya enak. Sini ketua. Sini. Tadi udah dicek 1626 udah cocok sekarang. Tadi dikiranya 1526. Tadi udah cek sama Pak Agung udah cocok. Itu juga terima kasih Pak ya. Salah buat Pak Nur. Malah gini kamu itu. Sama si Monang itu loh. Sama si Monang itu. Baterainya mantap. Rata kayak gini. Mantap. Sewanya banyak naik di jalan ya teman-teman ya. Masih nunggu penumpang ketua? Ya Pak, jurni dari sana. Oh. Lima orang. Lima orang. Kali itu nunggu mau. Wadah 13 nih sewanya nih teman-teman. Pisang ngapa ini bang? Hah? Pisang apa ini? Pisang apa ini? Kelutuk. Kelutuk itu? Ya, nggak apa, nggak tahu. Coba lihat. Buat itu kan, makanan burung itu. Oh, anu ini. Apa, kapok. Pisang kapok. Iya. Iya, Pak Ketua. Pisang kapok. Untuk makan Pak Ketua itu. Tapi, walaupun pisang, ini obatnya mudara obat mantuk masuk angin. Iya. Orang berbanyak makan pisang, nggak mungkin kena penyakit masuk angin. Ada turunnya itu. Monyet itu kita beli makan pisang, kamu pernah dengar monyet masuk angin? Ya itu. Gue dia nggak dengar monyet masuk angin, karena dia beli makan pisang. Mana bisa dengarnya? Orang di atas. Abang dengernya. Diperbanyak makan pisang, pasti nggak kena penyakit masuk angin. Monyet itu nanti baru makan pisang, maka nggak pernah ada cerita monyet masuk angin. Yang ngomong Tuhan nggak bisa. Tadi serius dengarnya. Iya. Wow, ini untuk obat masuk angin. Ini yang aku ketawa. Saya tegang nanti mengeluarkan. Iya. Ini bodinya mirip dengan Maju Lancar. Sama-sama RS. Tanggal merah ra itu foto. Ora. Apa? 28 kok goblok-goblok acara. Kok
operasionalnya orang itu nomor deh. Dipikir, hei, ini ujil. Apa sih, kena es. Eh, kena es. Tak, pas kita gue uang makan. Goblok. Uang makan, goblok. Saya itu gue uang makan, goblok. Eh, ketua, ketua. Pak Rohadi itu senengannya godain Pak Ketua. Ya itu kalau enggak dengar suaranya Pak Ketua satu aja udah nari-nari. Kemana orang itu enggak ada suara. Kadang meskot-meskot barang ini. Padahal heboh. Padahal kadang enggak ada yang bagus kata-kata yang jelek. Tapi ngangenin. Iya betul-betul. Tapi gini Pak, kata di kantor tadi manggil-manggil. Iya manggil-manggil. Ngecek tadi di kantor. Tapi emang gitu tuh Pak Ketua. Hei Pak Ketua, ini Pak Rohadi itu harus dikasih pelajaran sama Pak Ketua. Eh ketak dulu Ketua. Saya itu mau makan dalam, jangan ngomong. Ada mau makan, ngomong lagi. Iya. Aduh, Ketua, Ketua. Jadi kemarin itu banyak penonton yang senang melihat Pak Ketua makan. Gara-gara makan kemarin kue tadi. Kenapa? Iya, kue kemarin. Kue kemarin. Kalau makan Pak Gunung, Pak Tuan memberikan 20. Minum, belum makan, maka mau ngasih es. Makanya serius, belum lapar banget. Jadi pas ya kemarin momennya ya. Masih sisa satu kan? Di bawah itu ikut makan. Itu kalau udah makan cepat itu. Iya. Ini tadi yang bawa kayu. Iya. Nah tadi saya kesiangan cuma dapat kue itu tadi saya. Karena kamu entah kemana itu, entah kemana itu. Ada tadi bani ngajak Pak Ketua. Iya. Bani sudah berkawan dari. Pinang. Nah, ini sedia mulia Ketua. Sedia utama. Mana? Itu loh. Oh iya ini penumpangnya datang. Yo 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 penumpang yo penumpang yo. 5 orang tuh, 5 orang. Suruh. Awas. Ntar. Oh. Eman-eman mobilnya ini masih mulus. Awas. Dari Klaten. Wah, barangnya banyak. Ya, Pak. Sampai, Pak. Sewa, 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 sewa. Berat enggak, Ketua? Eh? Berat. Yuk, berdua yuk. Mana nih, sebelah mana ini? Kasih label dulu. Ya, label mesti. Radhi. Radhi. Label mesti. Kalau lain masih kalah mau. Label mana itu? Apa, Bang? Belum tahu nanti Pak Jurami ini yang awal dari Klaten tadi. Bu, Ibu kemana? Pekan Baru. Apa? Depan. Depan ya itu. Belum sampai Pekan Baru. Talok. Oh, Talok. Di Pangandaran. Iya, iya, iya. Ini label. Ayo kuwi sing jane jenenge iku lho, ana orang label. Kasih diri semuanya. Oh iya. Bang Ijal itu. Yo. Yo, Bang.
Bang Ijal berangkat menuju ke Muara Bungu. Wes, tadi itu baru masuk ke sini. Pak Juraimi. Gratis. Kurang saraf. Nah, belum. Hati-hati, Bang. Mau nih jaya, Pak. Yuk, lanjut. Penumpang Jakarta. Nah, ini tulisannya ALS. Bukan mau nih jaya. Ya, hati-hati Bang. Semoga lancar, selamat. Bang, hati-hati ya Bang. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 344 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar selamat sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.